dibawai oleh Halim Yatim bin Hussein, Ketua Perbarisan Raisya Rania ke Puncak Jaya. Sasaran pencapaian ialah 6 emas, 6 perak dan 4 gangsa. Diikuti MSSC Bandar Gan Eugene dengan jumlah kontinjen 55 orang, motor sukan 1 sukan 1 matlamat dan sasaran pencapaian 4 emas. 2 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Seterusnya, MSSC Farid Raja, Ketua Kontinjen Cikgu Aoyang Kong Su, Ketua Berbarisan Muhammad Adin Afnan bin Sabarudin dengan jumlah kontinjen seramai 76 orang, motor sukan sekolah Strive for Excellence dan sasaran pencapaian mencapai sekurang-kurangnya 6 emas. Kontinjen ini membawa tema diraja seramai 21 bulu balang yang mengiringi maskot mahkota diraja. Diikuti pula MSSC Farid Sulong, Ketua Kontinjen Muhammad Fuad bin Mat Isnin, Guru Besar SK Sri Comel, Ketua Perbarisan Aisyah Umaira binti Azwan dengan jumlah kontinjen seramai 71 orang. Motor sukan sekolah, inspirasi memacu inspirasi teras jati kualiti. Sasaran pencapaian, terbaik di kalangan terbaik. Pencapaian dalam sukan olahraga daerah Batu Pahat. Seterusnya, MSSC Senggarang, Ketua Kontinjen Cikgu Abdul Halim Mustafa, Ketua Perbarisan Muhammad Aizan Amsyar Azril bin Abdullah. Jumlah kontinjen 26 perbarisan 30 atlet, motor sukan sekolah Senggarang Gemilang dan sasaran pencapaian 7 emas. Diikuti pula MSSC Yong Pei, Ketua Kontinjen Goh Gi Cheng, Ketua Perbarisan Muhammad Zarif Haikal bin Hussein dan jumlah kontinjen 32 orang. Motor sukan sekolah Yong Pei terus cemerlang. Sasaran pencapaian tempat ketiga MSSD. Seterusnya, kontinjen SMK Dato' Said Isa, Ketua Kontinjen Encik Rahmat bin Ghazali, Ketua Perbarisan Muhammad Zahid Darwish bin Muhammad Izwan dengan jumlah kontinjen 41 atlet, 33 perbarisan dan 11 guru. Motor sukan One School One Team. Sasaran 13 emas kejohanan olahraga kali ke-54. Diikuti kontinjen SMK Seri Gading, Ketua Kontinjen Tuan Haji Amin Raja bin Yunus, Ketua Perbarisan Muhammad Azim Hakimi bin Azlan. Jumlah kontinjen 38 atlet, 22 perbarisan dan 8 orang guru. Motor sukan sekolah, sekolahku sehebatku. Sasaran pencapaian mencapai kedudukan 3 terbaik olahraga MSSD Batu Pahat. Diikuti kontinjen SMK Perempuan Temenggong Ibrahim, Ketua Kontinjen Puan Saliza binti Ahmad, Ketua Perbarisan Nur Husna binti Mat Fauzi dengan jumlah kontinjen 63 orang. Motor sukan sekolah Temenggong juara. Sasaran pencapaian mencapai top 5 dalam Batu Pahat. Seterusnya, kontinjen SMK Dato' Bentara Luar, Ketua Kontinjen
Encik Syahrizan bin Mustafa, Ketua Perbarisan Mansor bin Jaafar dengan 33 atlet dan 10 guru. Motor sukan sekolah Bentara Unggul. Sasaran pencapaian 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Seterusnya, kontinjen SMK Senggarang. Ketua kontinjen Nor Zihana Binti Hamzah, Ketua Perbarisan Johari bin Saleh. Jumlah kontinjen 77 orang. Motor sukan Be the Best dan sasaran pencapaian 2 emas. Seterusnya, kontinjen SMK Tun Aminah. Ketua kontinjen Puan Normadiana binti Nain, Ketua Perbarisan Patricia Aimi binti Abdul Razak dengan jumlah atlet 30 orang, 26 perbarisan dan 6 guru. Moto sukan sekolah Strive Together for Excellence. Sasaran pencapaian 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Seterusnya, kontinjen SMK Dato' Sulaiman. Ketua kontinjen Tuan Haji Muhammad Anfal bin Basri, Ketua Perbarisan Muhammad Aiman Fahmi bin Norizan dengan jumlah kontinjen 84 orang. Moto sukan sekolah berjuang hingga menang. Sasaran 2 emas atau top 10. Tema yang dibawakan ialah warna-warni keluarga Malaysia menampilkan kepelbagaian kaum. Tema etnik kaum India sebagai tema perbarisan FSSC 2022 untuk mengangkat nilai perpaduan dan kebersamaan dalam bersukan. Hiasan dan pergerakan formasi adalah baru jahit idea murid dan guru SMK Dato' Sulaiman dengan menerapkan nilai kerjasama dan kasih sayang. Strive for Excellence.
sasaran pencapaian 2 emas, 3 perak dan 5 gangsa. Diikuti kontingen SMK Seri Medan. Ketua kontingen Muhammad Saiful bin Mustafa. Ketua Berbarisan Muhammad Daniel Zafri bin Nur Rais dengan 27 jumlah kontingen. Motor Sukan Sekolah Usaha Jaya dan sasaran 2 emas. Diikuti SMK Tun Ismail. Ketua Kontingen Puan Muzainah Bajuri. Ketua Perbarisan Muhammad Haikal bin Abdul Razak dan Pausia binti Saudi. Ketua Perbarisan Adelina Widan binti Muhammad Syafi'i dengan 24 orang ahli. Motor Sukan Sekolah SMKC Hebat. Sasaran pencapaian 7 pingat berlainan warna. Seterusnya adalah kontingen SMK Permata Jaya. Ketua kontingen adalah Encik Ahmad bin Mat Jeffrey. Ketua Perbarisan Muhammad Haikal Haris. Dan jumlah kontingen sampai 33 orang. Motor sukan adalah sentiasa kehadapan. Seterusnya, kontingen daripada SMK Semerang. Ketua kontingen Cik Ismail bin Basiro dan Ketua Perbarisan Nabil bin Muhammad Nuri. Sama jumlah kontingen seramai 29 orang dan motor sukan sekolah Semerang menyerlah. Dan sasaran pencapaian tahun 2022 adalah sebanyak 3 emas. Seterusnya, kontingen SMK Munshi Sulaiman. Ketua kontingen Cik Muhammad Nur Zaini bin Elias. Ketua Perbarisan Muhammad Dandian Haq bin Muhammad. Jumlah kontingen selama 68 orang dengan motor sukan sekolah Munshi Hebat dan sasaran pencapaian sebanyak 5 emas. Seterusnya, kontingen SMK Tinggi Batu Pahat. Ketua kontingen Haji Norman bin Ibrahim. Ketua Perbarisan Murid diketuai oleh Lim Sihong. Jumlah kontingen seramai 33 orang dan motor sukan bersama melakar kecemerlangan. Dan sasaran pencapaian adalah mendapat top 5 dalam jumlah kejohanan MSSD pada tahun 2022. Seterusnya, kontingen dari SMK Dato' Menteri. Ketua kontingen Encik Sahrul Ardi bin Salam. Ketua Perbarisan Syed Muhammad Haris bin Syed Muhammad Nur. Dengan jumlah kontingen 31 atlet, 31 perbarisan dan 8 guru dengan motor sukan Be The Best. Seterusnya, kontingen dari SMK Dato' On. Ketua kontingen Cik Muhammad Rafi bin Abdul Kahar. Ketua Perbarisan Muhammad Irfan Faizi bin Muhammad Nur Fauzi. Jumlah kontingen seramai 35 orang dan 3 guru. Motor sukan sekolah pasti ada jalan sekiranya ada kemahuan. Seterusnya, kontingen daripada SMK Dato' On Jaafar. Maaf, Datin On Jaafar. Ketua kontingen Puan Samila binti Ikhwan. Ketua Perbarisan Lian Tio Jing Yi. Dan jumlah kontingen seramai 76 orang. Motor sukan sekolah pasti ada jalan sekiranya ada kemahuan. Diikuti oleh kontingen dari SMK Pengurusan. Ketua kontingen Encik Sahri bin Osman. Ketua Perbarisan Muhammad Nur Afif bin Arusama. Jumlah kontingen 26 atlet dan 26 perbarisan dan 9 orang guru. Motor sukan sekolah
maju jaya. Bubutlah lebih banyak pingat. Seterusnya, SMK Panan Jaya. Ketua Kontinjen Puan Juliana binti Amir. Ketua Perbarisan Murid Muhammad Fahmi bin Muhammad Nur Husaini. Jumlah kontinjen adalah seramai 50 orang. Dengan motor 11 orang, faster, higher, stronger. Dengan pencapaian 2 emas, 3 perak. Seterusnya, kontinjen daripada Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Ketua kontinjen Puan Farida binti Yunus. Ketua Perbarisan Muhammad Wais Afiq bin Mahyuzin. Jumlah kontinjen seramai 28 orang dan 5 orang guru. Dengan moto sukan sekolah, integriti, capability dan inovatif. Sasaran pencapaian 2022 mendapat tempat. Seterusnya, kontinjen daripada SMK Surya Perdana. Ketua kontinjen Encik Yusli bin Mustafa. Ketua Perbarisan Aizan Irfan bin Zainuddin. Dengan jumlah kontinjen 14 orang atlet, 26 perbarisan dan 3 orang guru. Dengan moto sukan sekolah, bersatu, berusaha, berjaya. Seterusnya, kontinjen daripada SMA Farid Raja. Ditemani oleh Ketua Kontinjen Tuan Haji Khairul Anwar bin Khair dan Ketua Perbarisan Nur Nabiha Humaira binti Hasni dengan jumlah 59 kontinjen. Tema Perbarisan adalah Sri Kandi Melayu dengan bertujuan membangkitkan semangat juang Sri Kandi Melayu dalam menepani cabaran semasa. Dan sasaran pencapaian adalah 3 terbaik. Seterusnya, kontinjen dari SMA Paris Sulu. Ketua kontinjen Puan Nadia binti Muhammad Nasir dan Ketua Perbarisan Murid Muhammad Danish Farhan bin Ahmad Rizal dengan kontinjen seramai 32 orang. Moto sukan sekolah Ilmu wal Amal Asasun Najah. Seterusnya, SMA At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Ketua Kontinjen Ustazah Zaleha binti Sanad. Ketua Perbarisan Muhammad Daniel Hakimi bin Abdullah. Dan jumlah kontinjen seramai 20 atlet, 4 perbarisan dan 2 guru. Dengan moto berusaha pasti berjaya. Seterusnya, kontinjen daripada SM China Yongping diketuai oleh Lee Pao Kou dan Ketua Perbarisan Po Yuti. Dengan kontinjen seramai 40 orang dan moto kejayaan melalui kemajuan. Seterusnya, kontinjen SM China Hua Ji diketuai oleh Tan Min Chang dan Ketua Perbarisan Po Yuti. Kontinjen seramai 40 orang dan moto kejayaan melalui kemajuan. Seterusnya, kontinjen daripada MRSM Batu Pahat diketuai oleh Encik Ali Surma bin Kamaluddin. Ketua Perbarisan Ahmad Fahmi bin Masai Kudin dengan kontinjen seramai 22 atlet dan 2 orang guru dengan moto berilmu, berdisiplin, beramal. Di sektor pembangunan murid Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat yang saya kasihi Haji Asran Najib Yunus selaku penolong pegawai pendidikan daerah hal ehwal murid yang dihormati timbalan-timbalan PPD Pejabat Pendidikan Daerah dengan rasa rendah diri merasmikan kejohanan olahraga Majlis Bukan Sekolah Daerah MSSD Batu Pahat kali yang ke 54 tahun 2022. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami berikrar akan mengambil bahagian dalam kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Batu Pahat kali ke 54 dengan penuh semangat kesukanan.
mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam kejohanan ini. Ini sekolah Bandar Jaya. Terima kasih ya. Ini sekolah Latin On. Ini sekolah Datuk Menteri. Datuk Menteri Aitam. Ini Musi Sulaiman. Selamat datang. Okey, kepada Pak Musi Sulaiman. Tahan sikit. Ini sekolah menengah. Bukan nak pergi MTSD ni lah. Lebih banyak. Saya ingatkan dia meninggal. Aduh, saya dah rupanya masih. Eh, tak apa-apa. Oh, masuk ajaran apa? Ada. Ajaran ni, cakap. Mudah-mudahan. Lalu banyak. Lalu banyak. Memang kamu ni. Betul. Masa. Lalu banyak. Lalu banyak. Nak lalu. Oh, okey. Eh.
sebut nama lagi. Ini Sri Medan. Kau nak mana ni? Ini last kali ni dia jalan. Okay. Alright. Cikgu. Pandangan depan. Cikgu dah tukar. Gila. Cikgu Abu Zain mana? Dia dah pindah. Dia dah pindah. Dia dah balik semula. Saya awal tahun dah jatuh. Awak yang jatuh tadi kan? Pengurusan. Kau di mana ni? Itu anak siapa? Itu saya baru pindah. Patut story kau lain. Mana berapa itu? Dapat berapa itu? Dia Datuk. Sehebat. Terima kasih Datuk. Nombor apa ni? Dari sini. Tak masuk acara kan? Masuk. Ini semua masuk. Ini semua atlet. Cikgu dah tak masuk. Cikgu bila tahun berapa masuk? Saya tahun 2016. So masih ada lah. Cikgu akan saya bekas YDP dulu kan? Bagi-bagi. Mak, bekas YDP. Datuk, okay. YDP lagi, Datuk. Kami akan ada sambutan sedekah. Oh, sebab berapa tahun? Mana tahu kau dah dapat pada orang mana dia? Datuk Sulaiman.
Hadirin yang dihormati sekalian, sampai dekat kami bagi kemah jawatan kuasa pengelola kejohanan olahraga MSSI Batu Pahang kali ini 24 mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Dato' Haji Zul Pemain bin Haji Kim. Kita tahu MSSI Batu Pahang ini dah 54 tahun dah dianjurkan dan hari ini boleh kata baiklah perjalanannya. Kepada perhatian kami, kita tahu memang kita Bola sepak, bola keluar, bola bintang, 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 bola bintang